Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita Dane Motor. Nah, kali ini kedatangan motor Kawasaki Ninja 250 FI yang baru nih. Oh my god. Nah, kali ini kita akan mereview apa aja sih part-part yang udah nempel di motor ini. Nah, kita akan review dulu dari atas. Nah, dari atas kita udah gantikan hand gripnya udah pakai Domino yang A250 Super Soft. Nah, untuk gas sempontannya juga udah diganti pakai KTC. Nah, kita pindah di bagian depan nih. Winglet-nya udah diganti juga pakai merek karbon, jadi dari depan udah kelihatan ada manis-manisnya ya. Nah, ke bawah nih. Dari pentilnya juga udah diganti pakai merek Drag. Nih, udah warna biru. Jadi kelihatan lebih bagus. Nah, untuk bannya udah diganti juga sama pelek-peleknya depan belakang. Nah, kita review depannya dulu nih. Pelek udah diganti. Bannya udah pakai ukuran 120/70, ringnya 17. Nah, untuk belakang bannya udah diganti juga nih. Sama peleknya. Peleknya jadi lebih lebar. Nah, bannya udah pakai ukuran 180/55. Ringnya 17 juga nih. Jadi kalau dilihat dari belakang udah kelihatan lebih gemuk ya, lebih berisi. Nah, pentilnya juga udah diganti pakai Drag juga nih, warna biru. Nah, kita pindah ke gear setnya nih. Untuk rantai nih udah diganti pakai merek Ekacen 520. Dan untuk gear depan belakang juga udah diganti pakai merek WR3, warna biru juga tuh. Untuk mur gearnya udah diganti juga pakai WR3. Jadi kayak sekilas sepaket. Jadi kelihatan biru-birunya lebih maco lah, warna biru-birunya. Nah, untuk jalur pedoknya udah diganti juga pakai WR3 juga nih. Nah, dari belakang udah kelihatan juga nih. Stop lampnya udah diganti pakai 3-in-1. Nanti kita tes nyala ya. Nah, untuk knalpot udah kita ganti pakai Proliner full system ya. Nah, nanti kita coba tes nyalanya ya. Kita coba tes nyala. Nanti di akhir video paling kita tes dari nyalanya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau pesan-pesan barang atau mau order, mau modif, mau servis juga bisa cek di IG kita. IG kita ada di dane_motor. Nah, di situ ada link juga, nanti ada WA admin, admin 1, admin 2 sama WA-nya Kodane. Nanti dijapri aja ke situ, dan ada Google Map juga di situ. Nah, nanti dipencet aja linknya. Ya udah, kita akan coba cek sound suara knalpot Proliner di Kawasaki Ninja 250 FI. Nah, suaranya itu lebih keluar, jadi lebih gacor. Nah, nanti kita coba geber ya.